Ratusan driver Maxim Tanjung Pinang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Kepulauan Riau pada Senin 21 Agustus kemarin. Mereka menuntut penyesuaian tarif perjalanan. Aksi unjuk rasa ini bukan pertama kali digelar oleh para driver Maxim Tanjung Pinang. Lalu kira-kira sebenarnya apa hal yang membuat masalah ini hingga saat ini belum juga terselesaikan? Untuk itu hari ini saya akan berbincang bersama Koordinator Lapangan Persatuan Driver Tanjung Pinang Albar yang saat ini telah terhubung bersama saya melalui sambungan Zoom. Halo, selamat siang Pak Albar. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai koordinator PDT yaitu Persatuan Driver Tanjung Pinang khusus Maxim ya. Oke, baik. Pak Albar, aksi yang kemarin itu bukan merupakan aksi pertama yang digelar oleh Persatuan Driver Maxim. Lalu itu aksi keberapa kali, Pak? Aksi yang terjadi yaitu pada hari Senin kemarin, Bu, itu adalah aksi lanjutan jilid kedua yang mana meneruskan aksi jilid pertama yang kami lakukan itu pada tanggal 31 Mei. Di mana aksi jilid dua ini kami lakukan karena kami melihat dan mengingat bahwa kelalaian daripada pemerintah kita, Bu, yaitu pemerintah Provinsi Kepri kepada dinas terkait, yaitu dinas perhubungan yang membidangi transportasi online ini. Sehingga dari estimasi 31 Mei daripada aksi pertama, itu tidak kunjung, walaupun setelah aksi 31 Mei itu kita pernah pada tanggal 28 Juli Bu ya, yaitu mengadakan rapat dengar pendapat yaitu bersama jajaran DPRD Komisi 3. Setelah RDP itu kita ada lagi pertemuan di Dinas Perhubungan yaitu terkait dengan penyesuaian kajian tarif taksi online, yang di mana di dalam hal ini, di dalam kajian itu, kami ini menunggu, Bu, durasi tanggal 25 Juli, itu dilaksanakan RDP di kantor Dinas Perhubungan, yang diwakilkan oleh bagian darat, ya, Pak Azwan, dengan wakilnya Pak Junaidi waktu itu. Tetapi sampai mencuatnya aksi jilid dua, karena dari tim kajian itu tidak kunjung usai, Ibu, tidak kunjung muncul begitu, sehingga timbullah amarah, timbullah emosional daripada PDT ini terkait hal itu. Makanya terjadi aksi jilid dua yang kami lakukan Senin kemarin, gitu, Bu. Oke, baik. Lalu di dalam aksi tersebut, Pak, apa saja poin yang menjadi tuntutan dari para driver Maxim ini, Pak? Kalau untuk poin yang menjadi tuntutan dari PDT itu, Bu, tidak banyak sebenarnya tuntutan kami. Di mana tuntutan dari PDT itu yaitu penyesuaian tarif, yaitu penyesuaian tarif daripada aplikator Maxim. Hanya itu, sudah itu nanti ditambah lagi dengan selain penyesuaian tarif, yaitu kajian untuk penambahan-penambahan driver. Dan juga kita diiringi juga dengan driver big, yaitu motor, yaitu untuk masa delivery-nya, Bu. Delivery, sop dan delivery, karena harga yang ditentukan oleh aplikator itu sangat ke bawah. Sehingga mencuat amarah, sehingga mencuat kegaduhan, khususnya untuk driver taksi online, khususnya Maxim, gitu, Bu. Oke, baik. Tadi sempat Bapak sampaikan bahwa menuntut penambahan driver dan juga penyesuaian tarif. Nah, ini cukup membuat saya penasaran nih. Driver kan menuntut kenaikan kepada pemerintah yang dalam artian berarti menentukan tarif dan juga penambahan driver ini itu adalah pemerintah. Nah, ini seperti apa, Pak, kerjasama antara pemerintah dan aplikasi kalau dari sepengetahuan Bapak sendiri? Jadi gini, Bu, kita ulas satu persatu, Bu, ya. Kita ulas satu persatu, yaitu yang pertama tarif. Untuk tarif, kita mengacu kepada PM 118, itu di pasal 21, pasal 22 ayat 2.
yang dimana di dalam pasal tersebut, pasal 22, yang berbunyi bahwa untuk tarif batas atas dan batas bawah itu diatur dan diatur oleh menteri atau gubernur. Dalam artiannya di pasal 22 itu, di PM 118 itu bahwa tarif untuk aplikasi online, yaitu bekerjasama dengan SK, itu diatur oleh pemerintah daerah, Bu. Terutama gubernur ya, yang mengaturnya. Tidak ada bupati, tidak ada kota, yang mengaturnya gubernur, gitu linknya. Makanya kami melakukan aksinya itu tujuannya ke kantor gubernur, karena itu adalah hak dan wewenang gubernur untuk menentukan batas tarif atas dan tarif bawahnya. Karena kalau mengikut dari SK Dirjen 3244, yaitu di pasal keduanya bahwa tarif batas atas, batas bawah itu 3.500, tarif batas atasnya 6.000. Nah, di sini pemerintah daerah wajib, Bu, melihat dengan keadaan kondisi wilayahnya, apakah dering mana yang akan diambil asalkan tidak melebihi batas bawah dan tidak boleh meninggi daripada batas atas. Jadi gubernur mempunyai hak untuk menentukan apakah itu 4.000, apakah itu 5.000, apakah itu 6.000, apakah itu 3.500, begitu. Baik Pak Albar, dari dua kali aksi yang sudah dilakukan dari PDT, lalu seperti apa nih Pak tanggapan dari pemerintah? Gini Bu ya, kalau dua kali kita melakukan aksi, terus di aksi yang kedua Bu ya, yang dilaksanakan hari Jumat kemarin, memang tujuan kami yaitu ke Kepri 1. Karena Kepri 1 lah yang mengambil keputusan akhirnya, ataupun penandatanganan SK itu dilakukan oleh Kepri 1. Tetapi karena Kepri 1 berhalangan hadir atau tidak ada di tempat, maka diwakilkan oleh dinas terkait, yaitu Kadis Perhubungan. Di dalam aksi tersebut, di dalam penyampaian Kadis ya, itu memberi waktu untuk mereka dan tim bekerja, itu estimasinya selama 15 hari kerja, Bu. Berarti 15 hari kerja, efektifnya kalau durasi minggunya sekitar 3 minggu, itu pemerintah sudah siap untuk membuat kajiannya dan melahirkan SK untuk driver online Tanjung Pinang ini, Bu, khususnya Maxim gitu. Oke, baik. Lalu sebenarnya Pak, apa yang menjadi pertimbangan kenaikan harga tersebut? Mungkin maksud saya seperti ini, di Batam harga per kilometernya itu tarifnya berbeda dan di Tanjung Pinang juga berbeda. Apa Pak, pertimbangan dari pemerintah membedakan harga antara Batam dan Tanjung Pinang menurut Dishub sendiri, Kadishub? Baik Bu, di sini kalau kami tidak menurut Kadishub ya Bu ya, kalau kami memandang di kacamata kami sebagai orang Tanjung Pinang, transportasi online Tanjung Pinang ataupun PDT Tanjung Pinang, bahwa kesenjangan sosial antara Batam dan Tanjung Pinang itu sedikit ada Bu, sedikit ada. Kenapa pasca kenaikan BBM dari 8.000 sekian menjadi 10.000, itu di Batam gubernur sudah membuat surat ataupun berbentuk SK, yang mana di dalam SK tersebut lahirlah SK 1006 khususnya di Batam yang untuk mengatur masalah premnya. Sehingga untuk regulasi di Batam itu sudah ada ringnya, angkanya, tetapi tidak diberlakukan di Tanjung Pinang gitu. Nah, di situ timbul kekesalan kami dari PDT bahwa kami di Tanjung Pinang itu merasa dianaktirikan oleh pemerintah setempat gitu Bu, terkait hal ini gitu. Makanya kami melakukan aksi atau demo bahwa dengan cara ini supaya suara kami dari persatuan online, dari online ini bisa didengarkan gitu Bu. Mungkin ya selama ini kami ini kerja sebagai online atau sebagai supir mungkin dianggap remeh, mungkin dianggap rendah begitu. Ya walaupun kami tahu ya dasarnya di Batam itu pun bisa melahirkan SK tersebut, yaitu karena adanya aksi juga gitu. Makanya kami mengikuti kegiatan tersebut Bu. Oke, baik.
Lalu tadi merasa seperti dianaktirikan dan juga Batam itu naik setelah adanya aksi unjuk rasa. Berarti saat ini jawaban dari pemerintah adalah menjanjikan 15 hari kerja akan di follow up seperti apa kelanjutannya ya Pak. Tapi kalau misalnya nih ternyata hasilnya tidak sesuai, apakah ada Pak aksi demo kelanjutan untuk menuntut penyesuaian tarif? Nah, di sini Bu, saya kami sudah memastikan dari PT apabila ring waktu yang diminta oleh dinas terkait yaitu 15 hari kerja, ternyata estimasi daripada 15 hari kerja itu molor Bu, molor nih, maka kami dari PDD tetap akan melakukan aksi jilid yang ketiga Bu. Berarti dalam waktu dekat akan ada aksi ketiga. Lalu Pak, melihat hal ini dari pihak yang memiliki aplikasi Maxim sendiri, seperti apa Pak tindakannya? Atau mungkin ada bantuan support memberikan dukungan atau gimana? Nah, kalau pihak aplikator Bu ya, ini namanya perusahaan Bu ya. Yang namanya perusahaan itu dia logowo Bu ya. Logowo, jadi pihak Maxim itu tidak di pihak kami pun, dia tidak di pihak pemerintah gitu. Kami mengikuti ring aturan bahwa untuk kenaikan tarif ini, kenapa kami tidak melakukan aksinya di kantor Maxim gitu? Kenapa kami melakukan aksinya di pemerintah daerah gitu? Karena ini adalah hak dan wewenang pemerintah daerah untuk menentukan tarifnya sesuai dengan daerah, sesuai dengan PM 118 tadi. Nah, setelah PM 118, setelah gubernur menyelesaikan makna daripada PM 118 itu tadi, keluarlah SK, surat keputusan gubernur tentang batas atas dan batas bawah khusus Tanjung Pinang. Jika pihak aplikator masih tidak mengindahkan juga tarifnya, maka kami akan melakukan aksi lagi, yaitu di kantor Maxim begitu, Bu. Oke, baik. Lalu untuk di Tanjung Pinang ada kantor Maximnya, Pak? Misalnya Kalau di demo Tanjung harus ke Pinang Batam. kantornya ada, Bu, kantor aplikator tuh, Bu. Oke, baik. Berarti ada ya kantor aplikatornya di Tanjung Ada. Pinang. Lalu Pak, ini kan kalau misalnya pihak aplikasi seperti tidak mau tahu ya, tidak memihak pada pemerintah maupun tidak memihak pada driver. Tapi kan kita sama-sama tahu nih Pak, dari setiap perjalanan total pendapatannya itu ada potongan. Potongan itu berapa persen Pak untuk pihak aplikasi? Nah, gini Bu, kalau untuk pihak aplikasi, untuk Maxim, yaitu untuk yang kendaraan full striker Bu ya, full striker itu potongannya 5% dari orderan berjalan gitu Bu, dari satu orderan berjalan itu potongannya 5%. Nah, seperti ditampilkan tadi. Nah, untuk mobil yang strikernya hanya belakang atau tidak menggunakan striker Bu, itu potongannya 12% gitu Bu. Berarti cukup besar ya Pak perbedaan antara kendaraan yang menggunakan stiker Maxim dan juga tidak menggunakan stiker Maxim. Tapi kalau motor, kayaknya saya sejauh ini belum ada nih Pak ngeliat motor yang berstikerkan Maxim. Itu Nah, gimana? gini Bu, kalau kalau itu beda-beda kapasitas Bu ya. Beda kapasitas ya. Kalau motor itu logonya atau stikernya itu daripada jaket dan helmnya Bu. Atributnya. Ya, mungkin Berarti kalau Ibu sering lihat tuh kalau di jalan kan ada pihak yang menggunakan jaketnya warna kuning, warna hijau dan lain sebagainya melambangkan produknya itu kalau mobil motor Bu ya. Tetapi kalau mobil identiknya yaitu kalau khusus Maxim yaitu dengan striker full dan kaca belakangnya. Walaupun sebenarnya Bu di dalam ketentuan kita masih bingung nih. Sementara ini yang menjadi pertanyaan kami, ini menjadi keluhan kami juga daripada driver gitu mengenai masalah terhadap pemasangan striker dan pembedaan potongan gitu. Kenapa begitu? Karena kita memperhatikan dari regulasi aturannya tidak mewajibkan suatu mobil itu harus kita tempelkan produk tersebut begitu iklan. Karena produk tersebut kan mobil-mobil kami gitu. Kami bukan Bluebird gitu, mobil-mobil kami. Tapi gimana Bu? Kami dipaksa gitu. Karena kalau khusus Maxim ya Bu ya, untuk penggunaan striker itu ada namanya prioritas dan tidak prioritas gitu. Sementara kita itu sama gitu. Tetapi ada kelompoknya prioritas dan tidak prioritas. Kalau striker yang itu Pak, prioritas menggunakan dan iklan juga itu ya. tidak prioritas. Tadi Gimana Bu? Bapak sebutkan ada prioritas dan kelompok non prioritas. Itu Ya apa betul. kelebihan yang prioritas dan yang tidak prioritas? Kalau prioritas yaitu kelebihannya yang pertama Bu, dia orderan Bu.
Mudah mendapatkan orderan. lebih mudah mendapatkan orderan nih. Seandainya nih pembuat orderan itu satu, terus ngukur yang strikernya satu, hendak bestrikernya empat gitu. Terus indikasinya yang punya striker, bukan karena dia prioritas. Di Oke, situ baik. salah satu penunjang rasa keadilannya itu nggak ada gitu, Bu. Lalu, Pertama. Pak, siapa yang mengawasi antara kendaraan yang menggunakan stiker dan kendaraan yang tidak menggunakan stiker? Itu siapa? Itu pihak aplikator langsung, Bu. Berarti ada pengawas maksim di Tanjung Pinang. Dia bukan, dia sekaligus gini, Bu. Kalau kita mau mau melihat lah, Bu ya, pihak pengawas Maxim ataupun apa gimana ya? Sebenarnya Maxim itu di Tanjung Pinang yang ada di Pagar Batu itu berupa aplikator, Bu. Sebenarnya pihak aplikator itu jika dia mau masuk kepada suatu daerah, dia kan melakukan izinnya dulu nih kepada pemerintah setempat nih, khususnya Dinas Perhubungan Provinsi nih. Dia melapor dulu nih, ini. Nah, untuk mengikuti regulasi aturan PM 118, minimalnya pihak aplikatornya harus bekerja sama dengan ASK. Nah, tetapi apa yang terjadi di lapangan, pihak masing berjalan sendiri, berdiri sendiri, penerimaan driver sendiri, pembukaan tarif sendiri, membuat ketentuan sendiri, itu yang merasanya tidak logis gitu. Nah, di mana ketidaklogisan ini itu yang harus diatur oleh pemerintah setempat gitu, Bu. Tetapi kalau pemerintah setempat hanya memandang, melihat, tapi kronologis yang ada di lapangan itu sulit, Bu, gitu. Karena Oke, baik. kami ya, jujur driver ini simalakama, Bu. Penekanan daripada pihak aplikator kepada driver itu sangat kuat gitu. Ya, sangat kuat sekali karena gini, Bu. Kita membaca nih pihak aplikator aplikator Maxim ini dia melihat suatu daerah, Bu. Di mana suatu daerah itu lapangan pekerjaannya sempit, di situ dia akan masuk, Bu. Dia memanfaatkan ketidakberdayaan suatu daerah begitu. Nah, salah satu contohnya kenapa gitu? Kenapa banyak yang menjadi drivernya begitu? Karena ketersediaan lapangan pekerjaan yang diberikan pemerintah itu kurang. Nah, Baik, lalu saat ini ada berapa, Pak, jumlah driver Maxim di Tanjung Pinang? Bu, kalau dari anggota kami, Bu, dari anggota PDT kami itu berjumlah sebanyak 150 anggota, Bu, 150 orang. Nah, Berarti ada secara 100 spesifiknya, Bu, yang bergantung pada sebentar, Bu ya. aplikasi Maxim, ya, Pak? Ya, itu dari anggota, Bu ya, dari anggota PDT-nya. Kan belum lagi yang tidak terdaftar, Bu ya, yang tidak masuk ke anggota gitu kan. Jadi begini, Bu. Jangankan kami dari PDT, kami yang online, dinas terkait aja, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kota itu tidak bisa untuk menerima laporan berapa jumlah driver yang ada di Tanjung Pinang begitu. Sebenarnya itu adalah satu hal yang wajib disampaikan pihak aplikator gitu kepada pemerintah daerah terkait berapa banyak driver yang ada gitu, berapa banyak pembuat orderan begitu, sehingga driver ini tidak gimana Bu ya dalam bahasanya itu berharap mencari pekerjaan seharian suntuk dari pagi sampai ke sore dan orderannya nggak ada gitu. Sementara Maxim ya membuka terus peluang pendaftaran sehingga dia akan mencari ini siapa yang betul-betul driver yang menjadi budaknya begitu dalam bahasa kasarnya begini, Bu. Kenapa? Karena pembatasannya itu nggak ada. Sementara pembuat orderan dengan jumlah driver itu harus ada karena di situ pemerintah daerah wajib juga tahu begitu. Berdasarkan hasil pertemuan kami di Dinas Perhubungan kemarin, Kepala Dinas Perhubungan bertanya kepada pihak Maxim sampai sekarang tidak bisa menjawab gitu dan tidak mau untuk menjawab begitu, Bu. Oke, baik. Berarti di sini para driver mengeluhkan dari pihak Maximnya pun merasa seperti tidak bertanggung jawab atas driver-drivernya ya, Pak. Lalu ini terakhir, Pak, untuk menutup perbincangan kita hari ini. Jika memang sudah permasalahannya di sini antara Maximnya juga seperti itu dan juga berarti saat ini adalah pemerintah harapan satu-satunya. Apa, Pak, harapan dari para teman-teman driver kita di lapangan? Mungkin bisa disampaikan? Jadi begini, Bu, sebagai apa yang menjadi keluh kesah kami, apa yang menjadi kami itu melakukan aksi semuanya dari merasa tidak adilnya kami gitu. Jadi harapan kami dari
Persatuan Driver Tanjung Pinang ini mengharapkan kepada pemerintah atau dinas terkait begitu, Bu. Ya, ibarat kata itu diperhatikan, Bu. Diperhatikan perusahaan luar atau perusahaan asing yang masuk ke daerah kita dan mempekerjakan penduduk setempatnya, mempekerjakan warga negaranya untuk betul-betul diatur, Bu, betul-betul diawasi ringnya apa, ongkosnya berapa, tarifnya berapa, keselamatannya gimana. Itu yang kita harapkan dengan pemerintah begitu. Jadi tidak bisa diloskan saja, Bu. Ini kan kalau masin kan dari Rusia nih, masuknya ke Indonesia nih. Nah, jadi pemerintah harus mengatur, menanya sistemnya ini kayak mana, ininya kayak mana begitu. Seperti pemasangan stiker di mobil itu kan termasuk iklan berjalan. Apakah setorannya ini kemana? Apakah di beliau bayar pajak apa enggak? Seperti umbul-umbul di jalan. Apakah ini disetor enggak pajaknya? Gitu. Kalau disetor pajak kan mendapatkan pendapatan Pendapatan asli daerah. daerah tersebut gitu. Terus jalan yang kami pakai jalan-jalan pemerintah gitu, Bu. Terus yang dapat untungnya Maxim. Jadi kita minta kebijaksanaan pemerintah di dalam hal ini begitu. Dan juga kami berharap di sini mudah-mudahan pemerintah mendengar ya dan melihat acara ini. Kita berharap di dalam penurunan SK nantinya khusus untuk Tanjung Pinang, untuk butir-butirnya, Bu, itu lebih dipertegaskan dan lebih diperjelaskan. Salah satu saya mengutip, Bu, daripada SK 1006 yang lahirnya driver online khusus Kota Batam yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepri, yaitu di butir keduanya, yaitu tarif batas atas dan batas bawahnya. Batas di SK tersebut dibunyikan juga untuk tarif batas bawahnya, itu batas bawahnya 3.500 per kilometernya dan batas atasnya 6.000. Jadi kami berharap, Bu, kita melihat nih jelinya pihak aplikator bahwa kalau pemerintah daerah kita memberi ketentuannya sedemikian, dia tetap mengambil ring terbawah, Bu. Sementara kita melihat dari PM 118 itu, kementerian menginstruksikan kepada gubernur gitu, silakan pilih ring mana yang mau kalian pakai. Apakah 3.500, apakah 4.000, apakah 5.000, apakah 6.000. Sehingga ring itu aja dibunyikan, tidak perlu 3.500 batas bawah dan 6.000 batas atas. Sehingga kalau melihat ini, kalau menurut ini, maka pihak aplikator mengambil ring terbawah begitu. Dan juga kita mengutip lagi daripada poin yang ketiga untuk SK 1006 yang dilahirkan di Batam. Untuk tarif pertama, 4 kilo pertama, yaitu 6.000. 6.000 nih, untuk kilometer kelimanya itu 3.500 jadinya. Jadi kami berharap untuk di Tanjung Pinang nantinya tidak terjadi sedemikian angkanya. Jadi khusus untuk Tanjung Pinang, kami itu berharap kepada pemerintah daerah sebagai pengunjung boleh diuji, Bu. Itu kami minta per 3 kilonya, untuk buka pintunya per 3 kilo. Kalau kali 6.000 karena mengambil batas atas, itu durasinya biayanya 18.000. Nah, untuk batas trip kilometer selanjutnya, kami ibarat kata mengikuti instruksi tersebut, maka gubernur silakan. Apakah 4.000, apakah 5.000, sesuai dengan kajian, Bu, ya, sesuai dengan kajian kebutuhan saat sekarang ini begitu. Kalau kemarin kan kajian ini dipakai, Bu, kajian tahun 2018. Sementara ini sudah tahun 2023, list masihnya 5 tahun, semua pergerakan naik, semua order itu naik, minyak pun sudah 3 kali naiknya gitu, Bu. Jadi kita minta pertimbangan gubernur ataupun dinas perhubungan di dalam merumuskan suatu surat keputusannya, jangan timbul polemik, jangan timbul masalah di saat kepada pelaksananya begitu. Kami sebagai pelaksananya, pihak aplikator pun sebagai pihak pelaksananya. Jadi jangan ada gonjang-ganjing lagi, jangan ada perselisihan lagi. Jadi harapan kami dengan pemerintah mengeluarkan suatu surat keputusan yang estimasinya 15 hari ke depannya nanti, mudah-mudahan lahirnya surat itu tadi menjadi ketenangan kami sebagai driver online Tanjung Pinang, pihak aplikator pun bisa tenang, pemerintah pun bisa tenang. Jadi semuanya warga Tanjung Pinang ini, Bu, tidak menjadi keluh kesah lagi terhadap transportasi online, yang di mana transportasi online ini sesuatu menjadi minat teknologi saat sekarang ini. Itu yang kami harapkan kepada pemerintah terkait. Mudah-mudahan kami dari PDT siap
diundang kapan saja pun daripada pemerintah siapapun untuk mengkaji hal ini, tetapi kami tetap bertegak lurus Bu kepada dasar hukumnya yaitu menggunakan PM 118. Kalau untuk tarifnya memakai SK Dirjen 3244 itu kami siap. Baik, Oke, ada baik. lagi yang bisa kami tanyakan, Bu Oke, baik. tanyakan Cukup, bisa Pak kami Albar, jawab untuk hari begitu. ini. Baik, terima kasih banyak, Pak Albar, untuk waktunya yang sudah diluangkan untuk berbincang hari ini bersama kami di Matangin Ulasan TV. Kita sama-sama mengharapkan, ya Pak, yang terbaik untuk para driver kita di lapangan, para teman-teman di lapangan, agar segera menemui titik terang dari permasalahan ini. Terima kasih juga kepada pemirsa UTV yang telah menyaksikan Mata Angin hari ini. Sampai jumpa di Mata Angin selanjutnya. Saya Yuli Andini pamit undur diri. Sampai jumpa di Mata Angin selanjutnya.